Udah cepat. Hal-hal yang mengenai Pro Mak. Dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesuai, dengan cara sama dan dalam tempo dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta 17 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Tiga sebentar lah. Kasih baik. Siap. Siap. Kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka. Bangsaku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, bangsaku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Siap, siap. Nah, itu 17 Agustus ini dulu pertama negara Indonesia bebas dari jajah. Paham? Indonesia bisa buat negara sama siapa? Sama ulama, semua rakyat Indonesia satu lawan negara orang lain. Alhamdulillah semua itu karena Allah tolong, Allah bantu karena kita ulama banyak amal, banyak doa, banyak pendek yang amal hidup. Nah, contoh seperti Pancasila. Pertama siapa? Pertama apa? Allah Maha Satu. Dua. Dua kemanusiaan yang adil, minta pertolongan dan adil. Jadi orang Indonesia penting pertama awal tiga kesatuan Indonesia. Apa maksudnya? Kita pertama ya. Istirahat di tempat dan ada sama-sama
Ini Ustaz enggak boleh ngomong diam. Ya Allah. Bidah tuh bidah. Pancasila ini wes. Itu. Tempat apa? Tempat. Manusia tempat seperti kerajaan yang dipimpin. Kerajaan dipimpin sama dan musyawarah ini cuma bang dari dulu nabi bersama ada musyawarah dan ada sunat namanya musyawarah musyawarah bang ini Indonesia ini dibangun dari agama. Indonesia ini dibangun dari agama. Kalau kalian gak ada sifat agama, tanda bukan orang Indonesia, bang. Tanda kalian bukan manusia, bang. Indonesia negara agama dan paham. Paham. Kelima apa? Yang kelima dan untuk semua ya, harus adil. Contoh ada orang kalian pukul teman harus adil, harus hukum lagi pukul. Nah, contoh Iwan pukul Alvin, Alvin harus hukum. Nah, atau Iwan harus hukum atau ada buat masalah lalu itu harus hukum. Tidak lihat contoh ah Iwan ini ganteng enggak kasihan dihukum juga enggak, tetap harus hukum. Nah, tidak pilih-pilih hukum orang-orang jelek enggak atau hukum orang-orang nakal enggak atau hukum orang-orang miskin ya, semua orang miskin, orang kaya, orang ganteng, orang jelek, orang cantik, orang pendek, orang tinggi, semua harus adil, harus dihukum Allah. Ini, 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 ini